بسم الله الرحمن الرحيم. Mereka yang terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat golongan yang terusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi menyimpulkan dari banyak hadits dan penafsiran tentang orang-orang yang akan terusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi empat golongan. 1. Orang yang murtad, keluar dari Islam. 2. Ahli bid'ah yang menambah-nambah dalam agama Islam tanpa petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling parah 3 kelompok, Khawarij, Syiah dan Muqtazilah. 3. Orang-orang yang berbuat zalim terutama yang memiliki kekuasaan dan orang-orang yang membantu mereka berbuat zalim. 4. Orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan.